Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Banyak makan kue. Kue lebaran masih banyak. Jadi kurang semangat. Seorang lagi yang jawab salam dengan semangat, saya doakan hidupnya selalu bahagia. Amin. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan rumah tangganya akur-akur baik. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan hutangnya cepat lunas. Amin. Yang amin agak kuat tu, berarti dikit hutang. Tapi kalau diam-diam tu berarti ada hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengajian Masjid Darussalam. Yang saya hormati ibu-ibu, baik ibu-ibu yang masih muda maupun ibu-ibu yang tak muda lagi yang hadir pada kesempatan yang amat mulia ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu semua, alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal. Ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amaliah-amaliah kita di bulan Ramadan diterima dan zakat mal dan zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, adapun materi kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan halal bihalal kita atau pembukaan pengajian kita, yang saya angkat materinya yaitu ada empat golongan manusia yang dirindukan surga. Pertanyaan saya adalah, surga yang merindukan kita atau kita yang merindukan surga? Ya, surga yang merindukan kita. Manusia yang dirindukan surga atau kita yang dirindukan surga? Manusia yang dirindukan surga. Berarti ibu jima berarti ya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini ibu semua pengarang hadis. Apanya banyak hadis, hafalan hadis. Karena di Ibnu Abbas ini, kalau kita lagi umroh itu ke Taif, nah itu ada Masjid Ibnu Abbas. Nah, karena kalau kita sekitar ke Taif itu, salah satunya adalah yang kita kunjungi adalah Masjid Ibnu Abbas. Nah, kan di sana kita akan melaksanakan sholat, itu biasanya pagi kita melaksanakan sholat duha, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat taubat. Nah, ini luar biasa masjidnya ibu-ibu semua. Jadi yang siapa yang pernah ke Taif itu luar biasa nyaman, bagus, besar gitu kan. Pokoknya nyaman lah beribadah di dalam Masjid Ibnu Abbas ini. Nah, kata Nabi, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Al-jannatu, surga itu merindukan empat golongan. Merindukan empat golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran.
Gema itu apa artinya, Bu? Artinya sering ya, estafet. Sering membaca Al-Qur'an. Maka amaliah-amaliah kita di bulan Ramadan kemarin, tadarus Al-Qur'an, maka hendaknya di luar Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya, kita membaca Al-Qur'an. Nah, jangan tidak dibaca Al-Qur'an itu ya. Nah, ada sebuah cerita, Ibu. Suatu ketika saya diundang oleh orang untuk ngisi pengajian atau ngaji ketika nikah. Dulu handphonenya bukan kayak gini, handphone jadul itu. Nah, jadi saya disuruh baca Al-Qur'an. Saya tanya, ada enggak Al-Qur'annya? Ternyata di rumah orang yang bersangkutan itu udah ada Al-Qur'an. Coba bayangkan, orang Islam enggak ada Al-Qur'an di rumahnya gitu. Bagaimana enggak macanya gitu kan? Nah, kalau sekarang enak. Ada handphone kan. Nah, kalau ibu ada acara enggak sibuk nyari Al-Qur'an, cukuplah di handphone bisa. Nah, jadi itulah bagaimana kita mau membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an we enggak ada di rumah kita gitu kan. Nah, maka dari itu ibu semua, saya pernah ngisi Isra Mi'raj di satu tempat. Nah, kemarin juga waktu di hotel saya ketemu dengan orang sudah umurnya 92, masih produktif, masih kuat. Saya tanya, kebetulan orang Jawa, saya bahasa Jambila, datuk itu kan mbah tuk, apunian amalan datuk ini kok sekuat ini? Apa kata dia? Amalan saya ini yang pertama, saya tidak pernah atau tidak pernah absen, maksudnya membaca Al-Qur'an. Setiap habis sholat saya baca Al-Qur'an. Kemudian malam sholat tahajud atau sholat malam, itu amalannya, Bu. Lah tua lo, Bu. 92 umurnya, bayangkan, kuat. Itu amalannya. Nah, mudah-mudahan amalan ini bisa kita aplikasikan, kita alimentasikan, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Qur'an ini dibaca. Apa kata Nabi? Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'u, kalau bahasa nahunya itu adalah amar, perintah. Iqra'u, bacalah olehmu akan Al-Qur'an. Fa innahu, maka sungguhnya Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat nanti untuk apa? Syafi'an li ashabih, untuk memberi syafaat kepada yang membacanya. Paling tidak satu ayat. Dak juga telap, satu lembar, dua lembar, satu ain. Ain ketemu ain itu kalau bahasa kami itu ingkrak. Nah, satu ain ketemu jadilah. Kalau dak juga, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Itulah parahnya tuh. Kata orang awak tuh, atuh yo. Lah parah mana dia. Baca Bu Al-Qur'an. Nah, karena nanti Al-Qur'an inilah yang akan menolong kita. Nah, apa dalil lagi dalam surah Al-Fatir? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah." Yarjuna tijaratan la tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, apa? Al-Qur'an itu ya. Ini ada dalam surah Al-Fatir ayat 29. Boleh Ibu buka nanti di rumah. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Qur'an,
dan melaksanakan sholat. Pertama tadi apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, artinya apa? Tidak akan rugi ibu kita baca Al-Quran, tidak akan rugi ibu kita sedekah. Itu, ya bu ya, tidak akan rugi. Nah, jadi ibu semua balik sholat asar baca satu ain, kaget maghrib satu ain. Nah, atau sebelum sholat. Nah, kalau kami mungkin kalau bapak nih bisa lah sebelum sholat. Kalau ibu-ibu nih nanti karena ada suami di rumah gitu kan. Atau di rumah aja baca-baca, bacanya boleh. Kalau ibu punya suami, nah, bilang ke suami ibu, bentar lagi masuk sholat asar, sebentar lagi masuk maghrib, 20 menit atau 15 menit masuk maghrib, silahkan ke masjid. Itu 15 menit, sholat 5 menit kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, 10 menit kita ngaji. Macam itu bu, ya, yang masih punya suami. Ya, ingatkan kepada suaminya. Kalau ibu mengingatkan suami untuk yang baik, itu udah apa-apa. Oke, kita break dulu ibu semua, nanti kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang selalu memelihara apa lisan bu? Mulut. Kalau bahasa Jepangnya mulut ya. Ya mulut. Ibu, kalau kita ingin selamat, selamat fid dunia wal akhirah, maka jagalah lisan kita. Dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifah. Nah, ini hadis sahih hadisnya bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak mau berkata yang baik, lebih baik di ini bu. Nah, pertanyaannya adalah, nah, ketika kita ini berkata yang tidak baik, berarti kita tidak mengaplikasikan, kita tidak mengimplementasikan hadis ini. Baik ya. Dan orang yang berkata baik, insya Allah selamat bu. Nah, kita boleh lihat di media, di TV, di Facebook, di aman-aman lah video-video yang dikirim konten-konten itu. Nah, terjadi pembunuhan. Itu salah satunya adalah penyebab atau faktornya adalah lisan. Sakit hati. Sakit hati dengan saudara sendiri. Kan ada tuh tahun yang lalu ada berita bahwasanya seorang anak membunuh orang tuanya gara-gara apa? Dinasihati orang tuanya tidak terima. Akhirnya apa? Orang tua sendiri dibunuh. Bayangkan. Barangkali permasalahannya mungkin ya kita enggak tahu juga. Itu gara-gara lisan.
dan banyak hal-hal yang lain. Banyak, Bu. Orang yang tidak berteguran dengan tetangga sampai sekarang ini, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang di sana yang macam itu gitu kan. Gara-gara lisan, gara-gara mulut ini. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau bahasanya itu, apa yang kita tengok dilihat saja, apa yang kita dengar di apa? Yo dengar ibe. Iya, yo ibe gitu. Yo yo. Kenapa? Kan pepatah mengatakan kalau nitip duit itu bisa berkurang. Kalau titip omongan bisa lebih. Ini betul nih. Pepatah itu harus kita anu. Harus kita hayati juga, benar juga adanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah dia menghormati tetangga. Ibu bertetangga, hormati tetangga ibu. Maka ketika kita bertetangga, kemudian tetangga kita barangkali di bawah kita kehidupannya, hendaklah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau permudahkan rezeki tetangga saya ini. Itu. Ya Allah, berikanlah kesehatan ke tetangga saya ini. Macam itu. Jadi kalau hidup bertetangga itu, kalau baik ibu, kalau ibu baik sesama tetangga, jika nanti ada musibah yang menimpa kita, yang membantu kita siapa? Tetangga. Ibu punya saudara jauh-jauh semua. Nah, kalau sempat seandainya kita tidak baik sama tetangga, terjadi hal yang tidak diinginkan ke kita, apa ke tetangga? Lantaklah kau, nak mati, matilah. Betul lah? Manusiawi, Bu. Tidak bisa dimungkiri, misalnya manusiawi. Kita ni manusiawi, maka kita berbaiklah dengan tetangga. Ya, kalau misalnya ada rezeki lebih, kasih tetangga, utamakan tetangga itu. Nanti ibu akan diingat. Enak yo bertangga dengan si ibu itu, ngapo? Dia seringnya bagi aku, walaupun ya sedikit itu. Tapi kalau ibu tetangga tak ada peduli dengan tetangga, anak tak kau lah. Kita contoh macam ini, Bu. Kalau kita bertetangga baik sesama orang lain, artinya bertetangga baik dengan tetangga. Satu ketika ibu punya hajat, ibu punya acara, yakin dan percaya, ibu aman deh. Kenapa? Tetangga saling bantu membantu. Misalnya ibu nak pergi haji misalnya kan, nak sedekah. Ya, maka tetangga akan membantu ibu. Walaupun sekarang bisa, ya semuanya bisa dibelilah gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, wal yaumil akhir dan hari kiamat, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Kalau ibu tamu ke rumah, minimal ibu kasih air putih. Maka ada suatu ketika sahabat nangis, Bu. Nangis. Jadi tanyalah Rasulullah SAW, kenapa nangis? Kata sahabat itu, apa salah saya ya Rasulullah? Kenapa? Karena hari ini tidak ada tetangga yang hadir ke rumah saya. Bayangkan, tetangga atau tamu tidak ada hadir ke rumahnya, dia nangis. Bayangkan, kenapa? Ketika tamu hadir ke rumah kita, kita memberikan minum atau memberikan makan, itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu itu dibuka be, jangan tutup terus rumah ya. Macam mana saya nak ke rumah ibu, ibu ke pintu tutup terus deh.
Ya, kira-kira macam itulah. Kira-kira macam itulah, Bu ya. Jadi bertetangga, kemudian bertamu. Nah, ini Ibu aplikasikan dan kita aplikasikan ini, Bu, kehidupan kita dalam sehari-hari, ya Bu ya. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah bermanfaat buat kita semua dan Allah selalu menjaga kita. Nah, kemudian Ibu semua, nanti di yaumil akhir, di yaumil akhir Ibu, di akhirat nanti, lisan kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin kan dijelaskan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tash. Nah, pintar Ibu, hafal. Ya, saya ulang lagi, al yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashadu arjuluhum bima. Pintar Ibu aplikasikan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Bu ya. Kenapa? Perkataan kita, perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Nanti Ibu semua, kaki kita akan berbicara, mulut kita akan berbicara, tangan kita akan berbicara, semua anggota tubuh kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara. Ya Bu ya, kita break dulu. Yang ketiga, wamut imil ji'an. Apa artinya? Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Jadi yang ketiga ini, poin yang ketiga adalah Ibu semua, golongan orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Jadi kalau Ibu-ibu, ya kita tahu nih, orang ini kalau misalnya tidak bekerja dia akan kelaparan. Kalau kita tidak memberikan makan kepada orang ini atau hamba ini, dia akan kelaparan. Nah, Ibu berikanlah itu, ya Bu ya, Ibu berikan kepada orang-orang yang tersebut. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buah surga. Siapapun orangnya Ibu, Ibu bantu orang-orang yang kelaparan itu, Ibu bantu orang yang membutuhkan pertolongan kita, bantu Ibu, kita berikan makan kepadanya ikhlas karena Allah, Bu. Ingat, memberikan sesuatu itu ikhlas karena Allah. Jangan karena dilihat orang. Jangan karena yang lain. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kita memberikan. Nah, maka kalau kita ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, insyaallah nanti di hari kiamat Allah akan berikannya makanan dari buah-buah surga. Harapan kita tuh itu, Bu. Jadi apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini, ikhlas karena Allah, mudah-mudahan nanti Allah akan berikan kepada kita. Yakinlah Ibu, kalau Ibu nolong orang,
tanpa orang lain apa namanya imbalan, Allah akan berikan kepada kita. Bu, coba saya ngasih satu contoh. Ibu berjalan ketemulah orang yang maaf ngomong, yang betul-betul ini adalah orang-orang yang yang membutuhkan lah gitu kan. Kita bisa beda nih, ini orang yang maaf ngomong ya terlap begak kerjo gitu kan, ini betul-betul orang yang butuhkan, kita kasih bu tanpa kita apa namanya minta doa, dia mendoakan kita. Makasih ya Pak, mengasih ya Ibu, semoga Bapak panjang umur, sehat badan, mudah rezeki, amin kata malaikat Ibu. Yakinlah, yakin itu Bu, tapi kita harus yakin. Nah, cobalah kita, kalau kita pergi ke Tanah Suci, kita kasih orang-orang yang sapu itu, kita kasih dia doakan. Makasih Haji, makasih Hajai, semoga sehat selalu. Jadi berkat kita nih, umur kita nih Allah berikan panjang, barangkali salah satu amalan kita adalah kita sering membantu orang secara tak sadar itu Bu. Ibu boleh lihat, mungkin sesuai ibu maaf ngomong lah duluan, itu salah satunya. Allah ibu berikan kesehatan, ibu permudahkan rezeki, Allah mudahkan urusan ibu, Allah permudahkan apa yang Allah kabulkan apa yang ibu minta. Nah, salah satunya amalia ibu barangkali yang ibu tidak belum mengetahui, mungkin ibu sering memberikan kepada orang lain, maka insya Allah orang lain yang akan menolong kita. Jadi terbukti Bu, jadi saya punya jamaah. Nah, jamaah saya ini kan ya jamaah yang sebelum ini Bu ya, sering membantu orang. Maka suatu ketika dia akan ditolong orang lain. Jadi kemarin itu waktu saya berangkat yang tahun 2023 kemarin, ada jamaah saya tuh yo hilang lenyap ya dari peredaran gitu kan, artinya pas apa namanya tawaf gitu kan. Jadi saya tanya pon ya, nama letuk nih kan, saya sering bantu orang Pak Ustadz. Maka secara tidak langsung Allah tunjukkan dan Allah balas orang lain yang akan membantu kita. Maka dari itu ibu tidak usah segan-segan membantu orang lain, itu kunci hidup. Kemudian, dan barang siapa memberikan makan dari buah-buah surga, siapapun mukmin yang memberikan minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan berinya minuman dari minuman surga. Kita memberikan minuman kepada orang lain kehausan. Ibu pernah dengar cerita ada seseorang pelacur, pernah dengar cerita itu Bu? Ya, memberikan apa Ibu, minum kepada seekor dog ya dog atau anjing kehausan. Anjing ini, bayangkan secara logika kita, pelacuran lu Bu berarti dosa ya kan gitu. Nah, karena ikhlas memberikan minum seorang seekor hewan yang anjing kehausan, maka masuk surga. Mah, maunya gitu Bu, maunya gitu nih. Salah satunya adalah ketika kita membantu orang lain dengan ikhlas karena Allah, memberikan minum, maka nanti Allah akan berikan minuman dari minuman surga. Kemudian yang terakhir, siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin yang lainnya supaya tidak maaf telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Bu ya,
Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang maaf ngomong nih, ibu sholat, setiap kita nengok dia sholat itu terus mungkin maaf mukenahnya yang dia pakai tidak salah, kita hadiahkan mukenah kepada orang yang bersangkutan. Itu ya Bu ya. Nah baik ibu semua, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Hoiria dari ya. Masjid Taklim Darussalam. Iya Bu. Yang ingin saya tanyakan, di sini kan mengenai halal bihalal. Jadi selama ini kan kaum awam kebanyakan, oh itu tradisi katanya kan. Jadi kalau saya menyingkapinya bahwa itu berkelanjutannya lebih baik. Karena yang saya dapat dari Ustadz selama ini sampai sekarang. Kemudian yang akan saya tanyakan, apakah dari halal bihalal ini untuk manfaatnya ke depan Ustadz? Terima kasih Ustadz besar pertanyaan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenankan nama saya Ibu Zaitun dari Masjid Taklim Darussalam. Ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, ini tentang bagaimana kita, kadang-kadang kita kan baca Al-Quran, kadang-kadang kita ngantuk atau kadang-kadang tidak fokus. Pertama, yang kedua, bagaimana kita cara mendidik atau kiat untuk mendidik anak biar dia mencintai membaca Al-Quran gitu loh. Dan apa kiat dan apa yang harus kita tanamkan di hati kita biar kita istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Demikian itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Daria, saya dari Majelis Taklim Darussalam. Yang ingin saya tanyakan tentang sholat. Sholat itu saya pribadi sampai sekarang itu kadang-kadang dalam melaksanakan sholat itu ada saja godaan. Waktu mulai itu rasanya fokus, kemudian sholat yang mungkin rakaat 1-2 tidak ada godaan, yang ketiga ada saja yang ingat Pak. Ada saja begitu. Bagaimana Pak kiatnya untuk supaya melaksanakan sholat itu nggak ada memikirkan yang lain, fokus saja. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu ada amalnya. Hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu semua, ada 3 pertanyaan yang mana pertanyaannya bagus-bagus semua. Yang pertama ibu semua itu tentang halal bihalal. Nah sebenarnya halal bihalal ini ibu semua pada hakikatnya adalah kita silaturahmi atau silaturahim itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngomong manolah halal bihalal itu dok, maka saya bilang tadi dok usah dengar omongan orang. Selagi sesuatu itu menurut kita baik, lanjutkan. Tapi ketika kita mendengar kata si A, kata si B, berarti kita belum istiqomah. Istiqomah itu kan punya pendirian. Nah, sama halnya kita ilustrasi contoh yang lain. Maaf sekali. Ada yang maaf ngomong, tidak boleh laki-laki perempuan itu
sholat di masjid. Mana boleh sholat perempuan tuh sholat di masjid, kan gitu. Nah, memang pernah dulu satu ketika di zaman Rasulullah SAW, Rasul pernah melarang, atau bukan melarang, ada satu kejadian, ada seorang ibu, seorang wanita sholat di masjid. Ya namanya orang wanita kan itu cantik ya. Siapa yang tidak mau orang cantik gitu kan? Nah, satu ketika seorang wanita ini sholat di masjid. Nah, belum sampai ke masjid, maka wanita ini diculik oleh kafir Quraisy. Nah, maka Nabi mengatakan wanita lebih baik sholat di rumah. Artinya bukan tidak boleh, lebih baik sholat di rumah. Kenapa? Karena takut kedua diculik. Nah, kalau zaman sekarang kalau ibu sholat di masjid, kira-kira adalah nyulik ibu. Saya be mikir dua kali dengan nyulik ibu gitu kan. Ya, apalagi lah gigi lompong, ada. Kemudian pipi lah kayak lebah kerut. Ya, aduh. Saya dibagi tidak mau gitu. Kira macam itulah. Nah, sama halal bi halal boleh, tidak ada masalah. Selagi itu berbuat baik boleh. Yang tidak boleh itu berbuat yang tidak. Nah, tujuannya apa halal bi halal itu? Tujuannya adalah silaturahim. Ini tujuannya. Tidak mungkin, maaf ngomong, majlis ta'lim ini kurang lebih orang 30 atau 40. Tidak sanggup barangkali ibu-ibu, maaf ngomong, 40 orang itu setiap hari ibu kunjungin. Kenapa? Bukan tidak sanggup, karena waktunya ibu satu sisi dengan keluarga. Nah, karena tidak sanggup keliling-keliling 40 rumah tadi, maka dirangkumlah di satu acara namanya halal biha. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa kita silaturahmi atau silaturahim. Ya Bu ya? Artinya boleh, nggak ada masalah. Boleh, boleh. Ini kalau misalnya ada kawan ngomong, oh nggak boleh, biarlah dia, kita-kita gitu. Itu ya, sama tadi nyuruh sholat di masjid tadi, jangan sholat di masjid. Biarlah dia nggak sholat di masjid, gitu tetap sholat di masjid. Yang kedua, bagaimana misalnya kita mendidik? Maka dari sekarang ini Bu, maka anak kita tuh kita didik agama dari sekarang. Didik agama dari sekarang, dari kecil Ibu. Dari kecil, maka di sekolah kita ini kita didik anak-anak itu sholat. Sholat duha. Kemudian kelas 3 itu sudah ada buku pantauan sholat. Tujuannya apa? Memang tidak ada kewajiban dia. Tidak ada kalau dia tinggalkan, tidak berdosa. Kenapa? Karena dia belum baligh. Nah, tapi kebiasaan bisa itu karena ibu bisa dan lancar. Dan maaf ngomong, rasanya kalau ninggalkan baca Al-Quran itu rasanya ada yang kurang. Kenapa? Karena ibunya jadi kebiasaan. Tapi kalau belum baca Al-Quran bulan puasa, be, habis bulan puasa tidak baca, kan berarti kan bukan kebiasaan. Kayak gitu. Nah, jadi biasakan. Nah, dari sejak kapan? Dari mulai dini. Nah, maka kalau ibu punya anak, punya cucu, dari umur dia sudah bisa banyak komunikasi, maka ajaklah dia membaca. Atau dia ajak sholat. Ibu sholat, ajak dia sholat. Kan sudah saya praktekkan bagaimana cara kalau seandainya kita sholat, kemudian kita diganggu oleh cucu kita atau anak kita, boleh, tidak ada masalah, jangan kita marah. Karena kebiasaan. Kalau ibu sholat di masjid, ajak dia sholat di masjid. Kalau dia berlari sana, berlari sini, itu ibu jangan marah. Namanya anak-anak, jangan dimarahin. Wajar-wajar lah anak-anak. Yang tidak wajar tuh nyai-nyai berlari sana, berlari sini, itu tidak ada wajar. Gitu. Nah, jadi intinya yang pertama adalah ajarkan agama semenjak dini. Artinya dari sekarang. Nah, dari sekarang kalau ibu baca Al-Quran, ajak. Paling tidak dia mendengar kita baca Al-Quran. Kemudian sholat, ajak dia sholat. Walaupun maaf ngomong kita belum ruku, dia sudah ruku, atau kita belum selesai, tidak ada masalah.
Yang penting kita ingatkan pas waktunya kita ajak dia sholat, pas ngaji kita dia ngajak ngaji. Nah mudah-mudahan kalau langkah ini yang kita lakukan, maka insya Allah nanti dia sudah dewasa, dia ingat waktu azan dia melaksanakan perintah Allah atau kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Yaitu melaksanakan ibadah sholat. Dan bagaimana kebiasaan kita supaya kita nih baca Al-Quran terus? Itu tadi, setiap saat waktu kita renggang, kemudian ada kesempatan, baca Al-Quran. Itu kebiasaan kita. Nah sekarang ini pertanyaan saya buat ibu semua, ibu-ibu banyak baca Al-Quran atau banyak baca WA? Atau baca konten? Nah, ibu dewek yang jawab ya, nggak usah di sini, dia enak sama tetangga ada ya? Nah, ya. Dada enak sama tetangga. Kalau ibu banyak baca Quran, alhamdulillah. Tapi kalau ibu kurang baca Al-Quran, yuk giatkan lagi membaca Al-Quran. Nah yang terakhir pertanyaan ibu, itu bukan ke ibu, saya juga macam itu bu. Mungkin galau-galau lah macam itu gitu kan. Ada yang sholat zuhur 5 rakaat. Ada tak di sini orangnya? Mungkin ada datang orang ini, absen orangnya. Ada sholat zuhurnya 5 rakaat, sholat asar 5 rakaat. Nah akan tetapi bagaimana ibu ketika rakaat yang pertama mulus beh, rakaat yang kedua mulus beh, nah pas rakaat yang ketiga ingat deh, oh yo yo kunci motor aku kan di atas kulkas, oh yo yo duit saya tadi di atas kulkas, kan gitu. Nah cepat ibu alihkan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ibu ikuti terus pikiran ibu macam itu. Ingat cepat, dado ingat, ingat dengan Allah. Kalau lupa, ingat dengan Allah. Itu. Artinya contoh ini bukan ke ibu deh. Mungkin ibu kiri kanan juga macam itu ya. Nah, gitu ya, fokus ya, fokus. Jadi bagaimana giatnya? Giatnya adalah ketika dalam ibadah kita, ya kita tidak usah aku dak do macam itu, dak mano lah. Enak, pasti yakin dan percaya semuanya mengalami hal demikian. Maka sering imam itu imam tu salah. Pernah dak dengar imam salah? Karena dak fokus. Enak, karena dak fokus. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ketika dalam ibadah kita misalnya yang menyelimpang pikiran kita tidak fokus, cepat kita alihkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Nah, kalau jangan pula ingat pada siapa yang masuk, maka sebenarnya sudah saya jelaskan dalam ibadah ini, dalam sholat ini. Nah, ketika misalnya betul-betul kita maaf ngomong lupa, karena yang satu yang lupa itu sering teringat kepada pas sholat, benar tak? Kita narok kunci motor tuh lupa pas sembahyang, oh tingan, oh di situ aku naroknya gitu kan. Nah gitu. Nah, bagaimana langkah kita ya? Kalau memang langkah kita misalnya maaf ngomong tidak fokus, sudah kita batalkan saja, nanti kita ulang kalau memang tidak yakin. Tapi kalau memang kita maaf ngomong sudah teringat dan kita kembali lagi ingat kepada Allah, lanjutkan ibadahnya ya Bu ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau was-was Allahu Akbar pas sembahyang, kemudian kita ingat dompet kita tadi di atas kulkas dan duitnya minta ampun banyaknya, ni untuk daftar umroh ni sama Ustaz Anwar Sadat misalnya ni, kan gitu contohnya. Kalau saya tidak mengamankan ini lewat ni duitnya. Enak. Nah sudah. Sadaqallahu lazim, ambil duit, taruh ulang lagi. Kalau betul-betul, tapi kalau sudahlah cuma 10.000 orang ambil sedekah, mungkin kita belum sedekah hari Jumat ini. Nah inilah kesempatan kita, mungkin sesuatu yang hilang dari diri kita, entah duit kita, barangkali ingat bu, jangan nyalahkan orang, barangkali Allah mengingatkan, oi kau belum sedekah duit banyak. Itu pada prinsipnya, jangan marah orang, itulah gara-gara kaulah. Suami kita panggil kau, tak betul kunci pintu. Tengok duit aku 100.000 hilang. Ingat, barangkali kita belum sedekah, kita dapat duit, dapat rezeki belum sedekah, inilah caranya. Ya Bu ya? Nah, barangkali ini ibu semua yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada yang salah itu dari saya manusia biasa, qalil ilmu, dikit ilmu. Kalau mau ceramah nih, pada lah ibu ceramah dari saya, ada ibu nih dari bangun tidur nak tidur ceramah lah gawenya ada ya. Kalau saya cuma ingatkan diri saya dan ingatkan kita semua, kalau salah itu dari saya, mohon diperbaiki. Nah, kalau memang benar, hidayah dari saya untuk kita semua, ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan yang amat mulia ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita amalkan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan menjadi ilmun yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih belambun. Mohon maaf ada salah dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kita saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.